Hai Scorpio, selamat datang kembali di channel ini bersama saya Kak Tika, Tarot dan Vedic Reader. Semoga semua Scorpio yang menonton video ini dalam keadaan sehat-sehat saja. Kali ini saya bacain energi Scorpio pada bulan Mei 2024. Utamakan zodiak Moon, atau kalau teman-teman nggak tahu zodiak Moon nggak apa-apa, ikuti aja bacaan zodiak yang teman-teman ketahui karena ada korelasinya juga walaupun tidak resonate sepenuhnya ya. Scorpio, bagaimana energi Scorpio kehidupan keuangan pekerjaan di bulan Mei 2024 Scorpio. Oke. Yang pertama ada kartu Peer, yang kedua ada kartu Lady, yang ketiga ada kartu Ship, yang keempat ada kartu Burung. Scorpio, untuk area kehidupan kartu Peer ini menunjukkan ada seseorang yang perannya itu cukup besar di dalam kehidupan kamu. Kamu mungkin segan, sungkan, respect terhadap seseorang ini, dan seseorang ini bisa mempengaruhi segala keputusan di dalam kehidupan kamu. Pengaruhnya sangat besar di dalam kehidupan kamu. Ini bisa pasangan kamu, atau anak kamu, atau orang tua kamu, atau pimpinan kamu, atau teman kamu, yang mana salah satunya Scorpio coba dianalisis. Nah, di bulan Mei 2024 sepertinya seseorang ini juga akan menggunakan pengaruhnya di dalam kehidupan kamu. Seseorang ini tahu kalau kamu akan mematuhinya atau akan sungkan ataupun segan terhadap dia. Oke. Untuk keuangan ada kartu Lady. Kamu akan mengeluarkan uang untuk figur ibu atau seorang perempuan yang usianya jauh lebih dewasa dari kamu, yang kamu hormati atau yang kamu segani atau yang kamu sayangi. Selain itu, energi Lady ini juga adalah energi The Empress. Jadi kamu terlihat berkelimpahan, Scorpio, di bulan Mei. Kamu terlihat tercukupi, kamu terlihat mampu untuk memenuhi segala keinginan di dalam kehidupan kamu. Charming woman, kamu elegan. Jika kamu perempuan, kalaupun kamu laki-laki, ya kamu terlihat tulus, terlihat penyayang, atau kamu terhubung dengan seorang perempuan yang usianya lebih dewasa ini. Oke, untuk pekerjaan, karir, dan bisnis ada Ship. Ada sesuatu yang tidak jelas di dalam area pekerjaan, bisnis, ataupun usaha. Ada ketidakpastian dan bahkan kamu merasa terombang-ambing di dalam lingkungan pekerjaan kamu. Kamu bingung bagaimana ke depannya. Mungkin kamu sedang menunggu keputusan kemana arah visi kamu, atau kamu merasa diombang-ambing di dalam lingkungan pekerjaan. Misalnya pimpinan perintahkan kamu untuk melakukan apa, tetapi manajer atau leader kamu memerintahkan kamu melakukan hal yang lain. Jadi ada pekerjaan ataupun kegiatan-kegiatan yang bertentangan di bulan Mei. Untuk hal-hal lainnya, selain kehidupan keuangan pekerjaan ada kartu Bird. Ini sepertinya ada isu yang beredar atau kamu akan sangat suka mendengarkan musik di bulan Mei dan atau bernyanyi ya. Dan Scorpio, ada isu di dalam kehidupan sosial. Jika kamu tergabung dalam sosial, organisasi atau komunitas, ada isu-isu yang berkembang tentang kamu. Dan ini bisa saja isu tentang kedekatan kamu dengan seseorang misalnya, atau kamu mendengarkan isu tentang kedekatan seseorang yang cukup kamu hormati selama ini ya, Scorpio. Oke, kita lihat lebih dalam lagi bagaimana perjalanan kehidupan Scorpio di bulan Mei. Scorpio. Bagaimana kehidupan keuangan pekerjaan Scorpio di tahun 2024 Mei? Kartu pertama The Emperor. Page of Pentacles, Scorpio, Two of Wands, Four of Wands, The Star, The Sun, Ace of Cups, Ace of Pentacles, The Hangman, Five of Wands. Di bottom of the deck ada The Lovers dan Wheel of Fortune yang kebalik, King of Wands yang terbalik. Oke, Scorpio, di bulan Mei sebenarnya kamu terkoneksi dengan banyak orang, tapi koneksi itu tidak bermanfaat barangkali, atau tidak ada komitmen yang jelas, tidak ada komitmen yang pasti. Dan ini juga menggambarkan ada kaitan asmara kamu dengan seseorang, Scorpio, tapi juga tidak ada komitmen yang pasti. Mungkin kamu masih belum yakin, atau dianya belum yakin, atau kamu menjalin hubungan kedekatan dengan seseorang ya dalam relationship, tapi tidak ada membicarakan tentang visi masa depan. Oke. Nah, di sini ada Four of Wands. Kamu menginginkan adanya pernikahan, Scorpio, bagi relationship yang belum menikah. Tapi bagi yang sudah menikah, Four of Wands ini menunjukkan di masa sebelumnya kamu berfokus pada kestabilan rumah tangga. Kamu mempertahankan terus apapun kamu korbanin demi kestabilan rumah tangga. Misalnya mengorbankan pekerjaan kamu atau pertemanan kamu, sosial kamu gitu. Bagi Scorpio lainnya, di dalam kehidupan kamu ada peran orang lain yang mempengaruhi kehidupan kamu. Nah, seperti yang tadi saya katakan, ini kartu Bir dan kartu Lady. Seseorang yang pengaruhnya cukup besar di dalam kehidupan kamu. Jadi kecenderungan kamu tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Segala keputusan demi beliau, demi hormat kamu kepada beliau. Oke. Tapi pada bulan Mei 2024 ada energi The Emperor. Menunjukkan kamu akan mengambil alih kepemimpinan di dalam kehidupan kamu. Kamu tidak ingin lagi terpengaruh dengan orang itu. Mungkin cara melepaskan respek kamu kepada orang itu dengan menghiraukan saja. Karena di sini saya lihat tidak ada konflik ya, hanya adanya kompetisi. Kompetisinya di mana? Dengan Two of Wands, kamu berpikir selama ini ketika kamu memprioritaskan atau terlalu respek kepada seseorang ini, kamu stuck. Tidak ada perkembangan, kehidupan kamu buntu karena kamu terus mendedikasikan diri kamu untuk orang itu. Namun, meskipun kamu punya energi The Emperor, adanya Page of Pentacles yang melintang, kendala-kendala kamu di bulan Mei adalah kamu nggak tahu harus mulai dari mana. Oke, saya nggak akan dengarkan lagi kata-kata dari beliau. Tapi apa nih yang harus saya lakukan gitu? Karena kamu selama ini merasa bahwa seseorang itulah membimbing kehidupan kamu. Sehingga ketika kamu melepaskan, kamu kehilangan pembimbing kehidupan. Nah, inilah saatnya Scorpio kamu mendengarkan alam bawah sadar kamu. Di sini ada The Star. Alam bawah sadar kamu mengarahkan pada cita-cita dan impian dan keinginan kamu. Apa keinginan kamu? Apa cita-cita kamu? Apa impian kamu? Kejar. Karena sebenarnya impian dan cita-cita kamu itu sebenarnya stuck selama ini. Tidak bisa kamu gapai karena prioritas kamu yang terlalu mementingkan kebutuhan hati, kebutuhan batin, kebutuhan mental dari seseorang yang kamu hormati atau yang kamu utamakan. Oke, saatnya mengambil kendali untuk mengejar impian dan cita-cita kamu. Nah, di sini ada Ace of Cups, Ace of Pentacles, dan The Hangman. Selain itu, di dalam area pekerjaan, karir, ataupun bisnis, kamu terhubung dengan bos, pimpinan, atau kaitannya dengan kursi kepemimpinan. Sehingga pada bulan Mei ini kamu harus bersikap bijaksana. Kamu harus mandiri. Mandiri dalam arti kata bertanggung jawab terhadap apa yang kamu lakukan, terhadap tindakan-tindakan kamu. Mungkin pimpinan ataupun leader akan sering terhubung berkomunikasi nantinya dengan kamu. Ada wawancara untuk sebagian Scorpio, kamu akan mendapatkan surat panggilan ya jika kamu di masa sebelumnya mengajukan proposal lamaran kerja. Atau sebagian kalau kamu sudah bekerja, maka pimpinan akan menyampaikan sesuatu yang penting kepada kamu, dan ini juga berarti akan ada kabar untuk kamu, informasi untuk kamu, dan kamu memang berharap. Ya, ada harapan kamu kalau hasil kerja keras kamu atau loyalitas kamu selama ini di dalam lingkungan pekerjaan kamu itu mendapatkan kepastian. Karena di sini saya lihat ada The Hangman. Kamu digantung harapan. Ada keinginan kamu untuk menduduki jabatan atau posisi tertentu ya di dalam lingkungan pekerjaan, tapi masih belum jelas nih, masih digantung. Namun, kamu sudah melihat bahwa kamu akan menuju itu. Ya, ada desain. Tapi ada kompetisi, ya. Scorpio. Ada kompetisi. Ada seseorang yang lain yang mungkin direkomendasikan untuk menduduki jabatan ataupun posisi itu. Sehingga kamu akan merasakan energi kompetisi di bulan Mei 2024. Scorpio. Atau kompetisinya dengan orang yang masih menduduki jabatan itu. Dia masih bertahan atau ingin tetap bertahan misalnya. Namun desain ini menunjukkan keberhasilan ya Scorpio. Jadi meskipun ada kompetisi, kamu tidak akan menyerah. Dan jangan menyerah Scorpio, karena kemenangan ada di tangan kamu jika kamu mengikuti kompetisi ini. Tetapi bersainglah dengan sehat. Bersainglah dengan kompetensi yang memang sudah kamu miliki Scorpio. Hati-hati terhadap orang-orang yang ada di dekat kamu di dalam lingkungan pekerjaan. Perhatikan siapa lawan, siapa kawan Scorpio, karena ada kemungkinan ada hidden enemy di dalam lingkungan pekerjaan, bisnis ataupun karir atau dunia pertemanan, ya. Ada sebagian Scorpio yang akan melakukan perjalanan dalam rangka pekerjaan atau dalam rangka romansa asmara, tetapi ini tidak menguntungkan sehingga akan mengeluarkan biaya perjalanan mungkin dari kantong kamu sendiri ya Scorpio, atau biaya perjalanannya tidak terganti ya, tidak bisa diklaim gitu. Oke, Scorpio, dalam kaitannya asmara, sebagian Scorpio juga akan menemukan seseorang yang diimpikan. Tetapi sepertinya hubungannya belum bisa dimulai, masih belum ada kepastian, tetapi ini bisa jadi pertemanan atau perkenalan baru ya Scorpio. Di dunia sosial nih, kamu bertemu seseorang ini di dunia sosial pertemanan, bisa dari media sosial, sebuah aplikasi, atau dari teman ke teman gitu. Kamu diisukan single ya, dan kamu berkenalan ya dengan seseorang ini, dan ada The Lovers ya, ada kecocokan tetapi memang masih belum jelas bagaimana nih ke depannya. Ikuti saja prosesnya ya Scorpio. Karena di sini ada kompetisi ya, sepertinya seseorang ini masih nyangkut dengan masa lalunya atau masih ada pasangannya Scorpio. Jadi ya kamu disarankan untuk kompetisi sih ya. Selebihnya ya keputusan Scorpio masing-masing ya. Apakah seseorang ini patut untuk kamu perjuangkan atau tidak ya. Oke Scorpio, saya pikir cukup sampai di sini. Saya akan baca energi lanjutannya dan akan saya post di membership level The Sun. Bagi teman-teman yang ingin mengakses videonya, join dulu membership, ada tombol bergabung di samping foto profile channel ini. Pilih, ada level The Moon, ada level The Sun. Dan baca baik-baik segala fasilitas yang didapatkan dari masing-masing level. Kemudian lanjutkan pembayaran. Untuk personal reading berbayar, nomor WhatsApp saya ada di deskripsi video ini. Thank you for watching, Scorpio. Bye-bye.